Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini insya Allah kita belajar pelajaran kedua. Saya malam kita sudah belajar ma jinsiatuki, ma jinsiatuka, ma jinsiatuki. Ma jinsiatuka, kamu keluarga negara apa? Ma jinsiatuki, kamu keluarga negara apa? Kalau ka untuk lelaki, kalau ki untuk perempuan. Kalau laki dia macam mana mau jawab, kalau perempuan dia macam mana mau jawab. Ini ada perempuan, ana Nigeriatun. Nigeriatun, akhirnya ada ta marbuta. Ini, kalau perempuan menjawab, dia jawab ana Nigeriatun. Ana Indonesia tun, ana Malaysia tun. Ini contohnya. Kalau mau jawab, kalau laki dia yang macam mana mau jawab? Kita belajar hari ini. Ini adalah dhamir munfasil. Ana, anta, anti, dan tatanis. Ana, kita belajar dulu ana. Ana saya. Mutkallam. Silakan tutup mic. Kalau masuk di kelas silakan tutup mic. Oke. Okay. Ana saya. Anta kamu laki. Anti kamu perempuan. Watar itanis. Ini yang tatanis. Ini merah yang ada akhirnya. Huruf yang akhirnya kita panggil itu tatanis. Ana saya ana Rashadun, saya Rashad. Itu nama orang, Rashad nama orang. Macam ana Ahmadu, ana Muhammadun, ana Masudun. Ini pun macam nama orang. Ana Rashadun, saya Rashad. Ana Irakiyun, saya orang Irak. Akhirnya ada ya dan tanwin. Irakiyun, saya orang Irak. Ini kalau laki mau menjawab, kalau laki jawab dia pakai yun. Akhirnya ada yun. Kalau perempuan menjawab bagaimana cara? Ana Marwatu, saya Marwa. Ana Marwatu, saya Marwa. Nama perempuan, akhirnya tidak tanwin. Satu dhamma. Ana Marwatu, saya Marwa. Ana Irakiyatun. Kalau perempuan menjawab, akhirnya ada suara. Huruf yang akhirnya ada suara tun. Ana Irakiyatun. Saya orang Irak. Ana Irakiyun, ini pun terjemah saya orang Irak. Ana Irakiyatun, ini pun terjemah saya orang Irak. Ini untuk laki, Irakiyatun untuk perempuan. Ana Mas'udun, saya Mas'ud. Ana Yamaniyun, saya orang Yaman. Ana Yamaniyun, saya orang Yaman. Ana Lubna, saya Lubna. Ana Yamaniyatun, ana Yamaniyatun, saya orang Yaman. Perempuan, akhirnya ada tamar buta. Ana Yamaniyatun. Oke. Apa itu? Ana Yamaniyatun, saya orang Yaman. Ana Mahirun,
saya or saya mahir, mahir itu nama orang. Ana mahirun, saya mahir, lucky. Ana maghribiyun, saya orang orang Merako. Saya orang Merako. Saya orang Merako. Ana Salwa, nama saya Salwa. Salwa itu nama perempuan. Salwa nama perempuan. Ana Salwa. Saya Salwa. Ana Maghribiyatun. Maghribiya, saya orang Merako. Maghribiya, orang Merako. Saya orang Merako. Terus, ana Sa'adun, saya Sa'ad. Ana Misriyun, saya orang Mesir. Ana Maryamu, saya Maryam. Ana Misriyatun, saya orang Mesir. Ana Kasimun, saya Kasim. So, bukan. Anta Kasimun, kamu Kasim. Anda Kasim. Anta Yabaniyun, anda orang Jepun. Orang Jepun. Anda orang Jepun. Anti Fatima tu, kamu Fatima. Kamu perempuan. Anti, kalau perempuan ada ti. Kalau laki ada ta. Anti Fatima tu, kamu Fatima. Anti Yabaniya tu, kamu orang Jepun. Anta Majidun, kamu Majid. Nama laki ada Tanwin. Anta Majidun, kamu Majid. Anta Amerikiyun, kamu orang Amerika. Kamu orang Amerika. Anti, kamu Fatma tu perempuan. Anti, kamu Amerikiyatun, kamu orang Amerika. Ini akhirnya semua ada ta marbuta. Anta Yasirun, kamu Yasir. Anta Palestiniyun, kamu orang Palestine. Kamu orang Palestine. Anti Fatimatu, kamu Fatima. Anti Palestiniyatun, kamu orang Palestine. Palestiniyatun, orang Palestine, perempuan. Kaifa haluka, bagaimana kabarmu? Kamu apa kabar? Kalau laki, pakai ka. Untuk laki, ada damir mutasil. Ka. Untuk perempuan ada damir mutasil ki. Kata ganti ka, kata ganti ki. Untuk laki ka, untuk perempuan ki. Kaifa haluka, kamu apa kabar? Kaifa haluki, kamu apa kabar? Araka lahikan, araka lahikan, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Kalau laki araka lahikan. Kalau perempuan araki. Untuk perempuan araki lahikan. Terjemah sama saja. Sampai jumpa lagi. Dan ini Misru. Itu nama Mesir, nama itu negara. Mesir nama negara, Tunis nama negara, Lebanon nama negara, Kubrus nama negara. Tapi kalau Misriyun, orang Mesir. Misriyun, akhirnya ada yun, Misriyun, orang Mesir. Tunusu, Tunis, Tunisiyun, orang Tunis. Lebanon, Lebanoniyun, orang Lebanon. Terus Palestine, Palestiniyun, orang Palestine. Qatar, Qatariyun, orang Qatar. Oman, Omaniyun, orang Oman. Kubrus, Kubrusiyun, orang Kubrus. Biru, Biriyun, orang Piru. Pakistan, Pakistaniyun, orang Pakistan. Iran, Iraniyun, orang Iran.
Irak, Irakiyun. Al Yaman, Yamaniyun, orang Yaman. Al Maghrib, itu negara Meraku. Maghribiyun, orang Meraku. Al Urdun, itu nama negara Urdun. Urduniyun, itu orang Urdun. Al Bahrain, Bahrainiyun, orang Bahrain. Al Jazair, Jazairiyun, orang Jazair. Emirat, Emiratiyun, orang Emirat. Al Japan, Japun, Japaniyun, orang Japun. Al Mexico, Mexico, Al Mexikiyun, orang Mexico. Asin, China, Asin, China. Siniyun, orang China. Al Portugal, Portugaliyun, orang Portugal. Al Hind, India. Hindiyun, orang India. Hindiyun, orang India. Di sini sama saja. Kalau kita tanya, min aina anta, ma jinsiatuka, ma lugatuka. Kamu dari mana? Kamu keluarga negara apa? Bahasa kamu apa? Kam umruka? Umur kamu berapa? Ma mihnatuka? Kamu kerja apa? Ini yang kita belajar sekarang. Kalau orang tanya, ma jinsiatuka? Kita jawab, ana Indonesiun, ana Malaysiun. Sini Turkiyun, Turkiyun, orang Turk. Saya orang Turk. Majin siatuka, ana Senegaliun, saya orang Senegal. Majin siatuka, kamu keluarga negara apa? Ana Qatriyun, saya orang Qatar. Majin siatuki, itu perempuan. Ana Malaysia tun, kalau perempuan, akhirnya rata merbuta. Ana Malaysia tun, saya orang Malaysia. Kalau lelaki ka, kalau perempuan ki, kalau perempuan akhirnya ada ta merbuta. Ma jinsiatu ki, kamu keluarga negara apa? Ana Nigeria tun, saya orang Nigeria. Ini adalah soal dan jawab. Kalau orang pada orang tanya pada kita, macam mana kita mau jawab? Mas muka. Kalau orang tanya mas muka, siapa namamu? Kita jawab ismi, nama saya. Ismi, nama saya Khalilun Khalil. Nama saya Khalil. Kalau laki pakai ismi dan boleh ucapkan nama dia. Ismi Khalil, ismi Sayyid, ismi Sadun, ismi Hamidun, ismi Khalil, Nabilun, apa-apa yang nama boleh sebutkan sini. Masmuki, kalau tanya pada perempuan, masmuki. Ismi Khadijah, ismi Aminah, ismi Batul, semua nama perempuan boleh pakai. Untuk laki atau perempuan? Laki atau perempuan, kita guna ismi. Nama saya masmuhu, hu orang ketiga. Masmuhu orang ketiga, siapa namanya? Siapa namanya? Laki, hu pakai untuk laki. Laki mufrad tunggal. Masmuhu siapa namanya? Ismuhu, ismuhu namanya Nabil. Namanya Nabil. Masmuha, kalau perempuan orang ketiga, singular, mufrad. Kita tanya, masmuha, siapa namanya? Ismuha namanya. Betul, namanya betul. Untuk laki pakai hu, untuk perempuan pakai ha. Orang ketiga, orang gaib. Terus habis tanya nama, kaifa haluka, bagaimana kabarmu? Kaifa haluka, bagaimana kabarmu? Tanya pada laki.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ana bi khairin, saya baik. Namanya apa? Nama dia apa? Masmuha, namanya apa? Nama dia apa? Namanya apa? Namanya apa atau nama dia apa? Kaifa haluka? Siapa nama, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ana bi khairin, saya baik. Kalau pada perempuan, kaifa haluki? Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah, ana bi khairin, saya baik. Kaifa haluhu? Bagaimana khabarnya? Bagaimana khabarnya laki? Untuk laki. Bagaimana khabarnya untuk laki tunggul, gaib, orang ketiga. Alhamdulillah, huwa bi khairin. Alhamdulillah, dia baik. Huwa, dia. Alhamdulillah, dia baik. Kaifa haluha? Bagaimana khabarnya perempuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, hiya bi khairin, hiya bi khairin, dia baik. Dia untuk perempuan, hiya. Kalau untuk perempuan, kita guna hiya. Untuk perempuan guna hiya, untuk laki guna huwa. Alhamdulillah, hiya bi khairin, dia baik. Oke, kita temu pada orang ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Menjawab ahlan bika, kamu selamat datang. Atau kita boleh ucapkan ahlan wa sahlan. Dua-dua boleh juga. Ahlan bika boleh juga, ahlan wa sahlan boleh juga. Ini soal, yang ini soal, dan ini jawab. Kalau orang ucapkan ahlan wa sahlan, kita menjawab ahlan bika atau ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Ahlan bika, kamu selamat datang. Atau ahlan wa sahlan pun boleh menjawab. Marhaban, itu selamat datang juga. Marhaban, selamat datang. Marhaban bika, kamu selamat datang. Assalamu alaikum. Kita jawab wa alaikumussalam. Kau orang ucapkan sabahul khair, selamat pagi. Sabahul khair, selamat pagi. Kalau menjawab sabahun nur, selamat pagi. Masahul khair, selamat malam. Masahul khair, selamat malam. Masahun nur, selamat malam juga. Kalau orang ucapkan masahul khair, kita jawab masahun nur. Kaifa haluka, bagaimana kabarmu? Ana bi khairin, saya baik. Kaifa sihatuka, bagaimana sehatmu? Sehatuka, sehatmu. Bagaimana sehatmu? Ana bi khairin. Kita menjawab ana bi khairin, saya baik. Ma akhbaruka? Akhbaru, khabar. Ma akhbaruka? Khabar. Bagaimana khabarmu? Kamu apa khabar? Kamu apa khabar? Kamu apa kabar? Ana bi khairin, saya baik. Kalau orang ucap tanya kaifa haluka, kaifa sihatuka,
ma akhbaruka, jawabnya satu saja, ana bi khairin, ana bi khairin, ana bi khairin. Terus tasharraftu biki, sinan tasharraftu sinan bertemu dengan Allah, dengan Anda. Sinan bertemu dengan Anda. Tasharrafna itu pun sama juga. Kalau menjawab tasharraftu biki asyarafulana, artinya itu mana sama saja. Sinan bertemu sama Anda. Surirtu, surirtu sinan juga. Saya sinan. Tasharraftu saya sinan. Saya gembira. Surirtu saya sinan, saya gembira. Bilikaika dengan temu Anda. Surirtu bilikaika, saya sinan temu dengan Anda. Kalau menjawab surirtu bilikaika, saya sinan bertemu dengan Anda. Saya sinan bertemu dengan Anda. Surirtu bima arafatika, saya sinan berkenalmu. Saya sinan berkenalmu. Berkenal, berkenalanmu. Saya sinan berkenalanmu. Surirtu bima arafatika, kita menjawab juga, saya juga, saya sinan berkenalmu. Fursatun tayyibatun, fursatun sayyidatun, itu sama saja. Fursatun tayyibatun, sinang jumpa Anda. Fursatun tayyibatun, sinang jumpa Anda. Fursatun sayyidatun, sinang berkenal. Fursatun sayyidatun, sinang berkenal sama Anda. Fursatun sayyidatun, sinang berkenal sama Anda. Ana asadu, saya lebih suka. Saya lebih sinang. Ana asadu, saya lebih sinang. Fi amanillahi, dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Fi amanillahi, dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Fi amanillahi, kita menjawab fi amanillahi, dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ilal liqa'i, sampai jumpa lagi. Ilal liqa'i, sampai jumpa lagi. Kita menjawab ilal liqa'i, sampai jumpa lagi. Ma'assalama, selamat tinggal. Ma'assalama, selamat tinggal. Kita menjawab ma'assalamati, selamat tinggal. Sallama kallahu, ini pun selamat tinggal. Atas kamu selamati Allah. Sallama sallama kallahu, selamat tinggal. Tusbihu ala khair. Tusbihu ala khair, selamat malam atau selamat tidur. Tusbihu ala khair, selamat tidur. Bukan selamat malam, selamat tidur. Selamat tidur. Tusbihu ala khair, selamat tidur. Tusbihu ala khair, selamat tidur. Kalau orang ucapkan tusbihu ala khair, kita menjawab tusbihu ala khair. Yang akhirnya macam mana kita mau tanya? Umur. Kam umruka, berapa umur kamu? Kam umruka, berapa umur kamu? Umri, umur saya. Umri, umur saya. Ishruna sanatan, sanatan tahun. Sanatan tahun. Kam umruka, berapa umur kamu? Kita menjawab umri ishruna sanatan. Umur saya 20 tahun. Kalau tanya pada perempuan, kam umruki, berapa umur kamu? Umri ishruna sanatan, umur saya 20 tahun. Kam umruhu, berapa umurnya? Berapa umur dia? Orang ketiga, ghaib, singular, mufrad, tunggal. Kam umruhu, berapa umurnya? Umruhu, umurnya, ishruna sanatan, 20 tahun. Kam umruha, berapa umurnya? Perempuan, ha, kita pakai untuk perempuan, singular, mufrad, tunggal. Umruha, umurnya,
Ishruna sanatan 20 tahun. Umurnya 20 tahun. Min aina anta? Kamu dari mana? Anta laki. Min aina anta? Kamu dari mana? Ana min Turkiya. Saya dari Turki. Kalau orang pada kamu dari mana, kita menjawab ana min Turki. Min aina anti? Kamu perempuan dari mana? Ana min Turkiya. Saya dari Turki. Min aina huwa? Dia dari mana? Huwa dia laki. Dia laki satu. Min aina huwa? Dia dari mana? Huwa min Turkiya. Dia dari Turki. Min aina hiya? Dia dari mana? Dia perempuan dari mana? Dia perempuan tunggal dari mana? Hiya min Turkiya. Dia dari Turki. Ma mehnatuka? Kamu kerja apa? Kamu kerja apa? Ana talibun. Saya siswa. Ana talibun. Saya siswa. Ma mehnatuki? Kita bertanya pada perempuan. Ma mehnatuki? Ana mumarridatun. Ana mumarridatun. Mumarridatun suster, perawat. Perawat atau juru rawat perempuan, juru rawat atau perawat, nurse. Ma mehnatuhu? Kamu kerja. Ma mehnatuhu? Dia kerja apa? Dia kerja apa? Dia laki. Huwa tabibun. Dia doktor. Dia seorang doktor. Ma mihnatuha? Dia kerja apa? Dia siapa? Dia perempuan kerja apa? Hiya muallimatun. Dia seorang guru. Dia perempuan seorang guru. Maza ta'malu? Kamu kerja apa? Maza ta'malu? Kamu kerja apa? Ta'malu itu kerja. Ana fallahun. Saya petani. Fallahun, saya petani. Mata amalina, kalau pada tanya pada perempuan, akhirnya ada ina. Mata amalina, kamu kerja apa? Perempuan, ana muhandisatun. Ana muhandisatun, saya jurutera. Atau saya insinyur. Saya engineer atau saya insinyur. Insinyur perempuan. Huwa sa'ikun. Huwa sa'ik. Maza ya'malu? Dia kerja apa? Maza ya'malu? Dia kerja apa? Huwa sa'ikun. Dia pemandu. Huwa sa'ikun, dia pemandu. Atau kalau bahasa Indonesia, supir. Dia supir atau dia pemandu. Maza ta'malu, dia perempuan kerja apa? Itu ta'malu, kalau fi'il madhari ada pakai untuk perempuan ghaib juga dan untuk mukhatab laki juga. Sini terjemah dia laki. Dia kamu laki kerja apa? Tamalu kamu laki kerja apa? Sini terjemah dia perempuan kerja apa? Sini terjemah dia perempuan kerja apa? Dia perempuan kerja apa? Hiya tabakhatun. Dia tukang masa koki. Dia tukang masa atau koki.
Mang Masa. Kalau bahasa Indonesia panggil Koki. Ini ada pelajaran untuk hari ini. Ini ada lagi. Hal anta mutazawwijun. Apakah kamu sudah kawin? Hal anta, apakah kamu mutazawwijun, sudah berkawin? Apakah kamu sudah berkawin? La, tidak. Ana azabun, saya bujang. Azabun, bujang. Bujang, kalau bahasa Indonesia lajang. Saya bujang. Mutazawwijun, berkawin. Mutazawwijun, berkawin. Kita tanya pada laki. Kalau tanya pada perempuan, hal anti mutazawwijatun. Apakah kamu sudah berkawin? La, tidak. Ana asba'u, saya lajang, saya bujang. Kalau laki azabun, kalau perempuan, asba'u, saya bujang. Untuk perempuan guna asba'u. Hal anta azabun, apakah kamu bujang? Apakah kamu bujang atau lajang? Apakah kamu lajang atau bujang? Naam ana azabun, ya, saya bujang. Ya, saya bujang atau lajang. Kepada tanya pada perempuan, hal anti asbau, apakah kamu bujang atau lajang? Naam ana asbau, ya, saya lajang, saya bujang. Ma jinsiatuka, kamu keluarga negara apa? Ana turkiyun, saya orang Turki. Ma jinsiatuki, kamu keluarga negara apa? Untuk perempuan, ana turkiyatun, saya orang Turki. Ma jinsiatuhu, apa keluarga negara nia? Orang ketiga laki, tunggal. Apa keluarga negara nia? Huwa Irakiyun, dia orang Irak. Ma jinsiatuha, ma jinsiatuha, dia keluarga negara apa? Dia keluarga negara apa? Dia perempuan satu. Hiya Irakiyatun, dia orang Irak. Hiya Irakiyatun, dia orang Irak. Ini pelajaran untuk hari ini. Ada yang mau tanya, silakan angkat tangan. Jika ada orang mau tanya, boleh angkat tangan. Sadia, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi, okay, apa beza apa tadi pekerjaan tadi tu? Yang amat beza tu kan? Ma mihnatuka dengan maza ta'malu dengan mihnatuka. Tak ada beza sama saja. Adakah yang ni amal tak ada. Tak ada beza. Itu sama saja, cuma itu kalimat yang lain, tapi mana sama. Ma mehnatuka, kamu kerja apa? Ma zata malu, kamu buat apa atau kamu kerja apa? Cuma itu kalimat yang beza, tapi mana sama. Ada yang mau tanya lagi? Sudah jelas belum? Sadia mana? Oke, dia sudah pergi. Ada orang mau tanya lagi? Mana-mana yang tak jelas boleh tanya. Angkat tangan kalau mau tanya. Oke, saya buka mic kalau orang mau tanya boleh tanya. Saya sudah buka mic. Kalau mau tanya boleh tanya. Ustaz, yang tu mada ta'malina?
Ya ana mahin. Mada ta'amalina. Kalau kita tanya pada perempuan, akhirnya kita guna ya dan nun. Saya nak tanya jawapan itu mahin. Mahin di suhu. Muhandisatun. Muhandisatun engineer. 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 Insinyur tu bahasa Indonesia. Indonesia. Ya, itu. Jurutera. Oh. Okay, kalau bahasa Melayu, jurutera. Okay, baik-baik. Terima kasih, Ustaz. Okay, sama-sama. Ada orang mau tanya lagi? Ada satu menit. Okay, mungkin tidak orang mau tanya. Okay, nanti insya Allah minggu depan kita jumpa lagi. Hari ini cuma satu kelas saja. Ilal liqai, masalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.